Dan kembali di Anyus Petang, puluhan warga melakukan aksi protes di depan gedung KPK Kuningan, Jakarta. Dalam aksinya, massa mendesak KPK untuk segera memeriksa Ketua Umum Partai Nasdem dan Jaksa Agung. Massa menilai Surya Paloh dan HM Prasetyo diduga terlibat dalam kasus penggunaan dana bansos di lingkungan Pemprov Sumatera Utara. Dalam kasus ini, sejumlah petinggi Partai Nasdem seperti Rio Capella terseret dan telah mendapat vonis. Massa menuding Surya Paloh terlibat dalam pertemuan dengan sejumlah petinggi Partai Nasdem termasuk Gubernur Sumatera Utara terkait kasus ini. Sementara HM Prasetyo diduga berupaya menghentikan kasus ini. Massa mendesak KPK dengan pimpinan yang baru ini segera memanggil keduanya yang diduga terlibat dalam kasus. Sementara terkait vonis yang diterima Rio Capella, massa menilai tidak sebanding dengan apa yang diperbuatnya. Untuk segera memanggil Bapak Surya Paloh untuk diperiksa. Padahal Bapak Surya Paloh hanya baru sekali diperiksa. Dan kami berharap KPK di bawah pimpinan Bapak Agus Harjo ini punya komitmen yang lebih dalam mengusut tuntas kasus korupsi dana bansos Provinsi Sumatera Utara.